Setelah korban bersama teman-temannya masuk ke dalam, tersangka dan komplotannya mengunci dari luar dan merusak gagang pintu tersebut dan jendelanya ditutup dengan kayu sehingga korban tidak bisa keluar dari ruang tersebut. Selang beberapa jam, korban mendobrak pintu tersebut dan mendobrak kaca jendela. Keluar, ternyata handphone dan dompet korban sudah hilang dan uang 200 juta dibawa lari oleh para pelaku. Tidak ada, mata uang asing tidak ada.